Posko terpadu angkutan udara Idul Fitri 1445 Hijriah di Bandara Ngurah Rai resmi berakhir pada Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Selama 16 hari pelayanan posko terpadu, Bandara Ngurah Rai melayani 1.059.069 penumpang domestik maupun internasional. Jumlah tersebut lebih tinggi 1% daripada prediksi pelayanan penumpang periode Posko Terpadu yaitu 1.012.005 penumpang. General Manager atau GM Bandara Murah Raihan Di Her saat apel penutupan Posko Terpadu pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024 mengungkapkan bahwa pihaknya senantiasa berusaha untuk memberi pengalaman terbang yang tidak terlupakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan. Selama masa Idul Fitri, pihaknya mengadakan kegiatan seperti Magibung Festival dan pembagian takjil gratis untuk para pengguna jasa bandara. Selama pelayanan posko terpadu Idul Fitri, Bandara Ngurah Rai mencatat pelayanan kepada 1.059.069 penumpang, yang terdiri atas 472.005 penumpang domestik dan 587.064 penumpang internasional. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 6 persen dibanding jumlah pelayanan penumpang tahun 2023 yakni sebanyak 998.521. Pihak bandara mencatat puncak pelayanan penumpang tertinggi pada masa arus mudik yakni pada tanggal 6 April tahun 2024 sebanyak 72.402 penumpang dan sebanyak 432 pergerakan pesawat secara keseluruhan. Sedangkan puncak arus balik di Bandara Ngurah Rai terjadi pada minggu tanggal 14 April tahun 2024 dengan jumlah pelayanan yang mencapai 77.427 penumpang dan 440 pergerakan pesawat secara keseluruhan. Selama 16 hari masa pelayanan posko terpadu Bandara Ngurah Rai mencatat rute Jakarta menjadi yang tersibuk dengan pelayanan ke 210.733 penumpang datang dan berangkat. Sedangkan Singapura menjadi rute terpadat berikutnya dengan 120.734 penumpang secara keseluruhan dan Surabaya dengan jumlah 78.167 penumpang. Pada masa pelayanan posko terpadu, Bandara Murah Rai menerima 299